Oke bosku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya bos di channel Fadil Ali. Channel ini selalu memberikan konten-konten kreatif dan unik buat kalian semuanya bosku. Oke bosku, di video pada kali ini saya akan coba membuat tutorial bagaimana caranya membuat cerulit dari kayu multiplek bosku. Dan kali ini multipleknya saya sudah siapkan seperti ini bos. Tinggal kita langsung membentuknya bosku. Oke, bagaimana prosesnya? Yuk tonton sampai selesai. Oke bosku, pertama-tama bosku harus siapkan multiplex seperti ini bos atau kayu bos, dan yang kedua adalah kita sediakan alat tulis berupa spidol dan semacamnya bosku, dan yang ketiga saya sediakan cat nanti bos, catnya terserah sampean bosku. Oke, simak terus bos, langsung proses pengemalannya ya. Ini celuritnya saya mau bikin agak lumayan besar bosku, kira-kira celurit model celurit bulu ayam bosku. Salahnya bosku. Seperti ini bos, kira-kira seperti ini gambarnya bosku, dan untuk potongan itu sesuai dengan keinginan bosku masing-masing. Oke, lanjut proses pemotongannya bosku, simak terus bos. Oke bos, kira-kira hasil pemotongannya yang menggunakan gergaji manual bosku seperti ini dulu bos. Sekarang lanjut ke proses pembentukan menggunakan gergaji dulu bos. Terus bos.
Oke, Bos. Untuk hasil sementara seperti ini, Bos. Tinggal lanjut ke proses pengecetannya, Bos. Oke, simak terus, Bos. Pertama, saya akan coba cat putih, Bos. Oke, bosku, cat putihnya sudah selesai. Kita tunggu keringnya, bos. Tunggu sampai kering, bos. Baru kita langsung lanjut proses pengecatan warna tembaga, bosku. Setelah itu baru lanjut warna hitam nanti, bos. Oke. Oke, kita siapkan dulu catnya, bos. Kita buka. Oke, tembaganya, bos. Sedikit saja, bos. Oke, bosku, setelah selesai diberi cat tembaganya, lalu cincinnya ini dicat tembaga, bos. Setelah itu kita cat bawahnya, bos, alias gagangnya, bosku. Kita menggunakan cat warna hitam, bos. Warna hitam. Kali ini warna hitamnya akan saya semprot, bos. Mudah-mudahan tidak kocar-kacir, bos. Oke. Ini emasnya hilang, bos. Cat lagi nanti, bos. Ini cat tembaganya, bos. Oke, bosku, seperti ini, bos, hasilnya, bos. Celurit yang terbuat dari kayu multiplex, bosku. Benar-benar keren, bos. Dan ini bisa bosku tiru di rumahnya. Dan untuk ketebalan ini kira-kira 8 mili, bosku. Di depan dilancipkan seperti ini, bos.
Ya mungkin tidak tajam bos, karena ini kayu bosku, bukan besi bosku. Ini cuma hanya miniatur saja bosku. Bisa dibuat gantungan di lemari atau di dinding bosku, seperti ini bos. Oke, seperti itu bos hasil pembuatannya bos. Oke bosku, seperti itu hasil pembuatannya bos. Semoga video pada kali ini bisa menginspirasi bosku dan juga bisa bermanfaat buat bosku. Dan bagi bosku yang belum berteman atau bergabung dengan saya, silakan berteman secara gratis bos dengan cara klik tombol subscribe warna merah di bawah ini bos, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya bosku agar bosku tidak ketinggalan setiap saya membuat video-video unik terbaru nanti bosku. Oke, dan sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.